upami ieu kokol kenging ngadamel saha bah? Naon? Kokol. Kokol. Dan kata Abah, sahabat. Alah, nuju tuang Abah. Mangga. Mangga lajengkeun Abah, Gusti Nu Agung. Masya Allah, ternyata memang betul di sebelah sana itu adalah sungai, kemudian ada rumah-rumah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Niat Kuring dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang sahabat, saya akan menuju Kampung Kareo, yang dimana di perkampungan itu teh pokoknya mah bikin wah, bikin menakjubkan, pokoknya mah bikin penasaran. Jadi perkampungan yang akan saya kunjungi nanti teh dekat dengan sungai, seperti itu sahabat. Pokoknya mah seperti apa keseruannya, jangan kemana-mana, tonton terus. Masya Allah, ternyata memang betul di sebelah sana itu adalah sungai, kemudian ada rumah-rumah di sini ya. Jadi di sini teh rumahnya memang paling terpencil dan jauh kemana-mana. Kemudian memang untuk akses jalannya tidak ada lagi jalan lain terkecuali ke sini. Dan ternyata kalau untuk akses jalan di pelurnya mah cuma sampai sini saja ya. Iya, akses jalannya mah jadi yang bisa dilalui motor lah. Itu juga kalau yang sudah lincah. Kalau untuk kesananya mah masih bisa ku suku di lempangan. Nah, ini perjalanan yang lebih nikmat, ini seperti ini perjalanan kesukaan saya.
Jadi melewati jalan tanah, apalagi tanah merah yang baru saja diguyur hujan. Nikmat pokoknya mas sahabat. Pulen. Ini batu sepertinya baru saja ngegulutuk nahan karena saluran irigasi. Ini sepertinya batu dari sini nih. Kulepak, keblug, gitu. Langsung aja nyangsang. Masya Allah, coba lihat sahabat. Iya, ini baru ya perkampungan yang masih asri. Ini mah bener-bener perkampungan terpencil yang masih asri. Red ke sebelah sini sungai, red ke hanapna deui walungan. Bisi rek tarapa ka dieu sahabat. Di dieu mah jauh ka mana-mana. Ah, bener-bener ya mah. Ini mah luar biasa mah. Masya Allah. Di sana rumahnya ya. Kemudian di belakang rumah itu ada jembatan untuk menyeberang ke persawahan yang ada di sebelah sana. Kita langsung lihat saja ubek-ubek di sekitaran sini ya. Ngomong-ngomong kemana jalannya mah? Di sini hanya ada dua rumah saja, satu, dua. Kemudian di belakang sana itu adalah jembatan, entah jembatannya masih terbuat dari bambu atau bagaimana, tidak jelas ya dari sini mah. Kemudian di sampingnya itu adalah sungai. Dan rumah ini memang sangat jauh kemana-mana, jauh ke warung, jauh ke Alfamart atau ke Indomart ya, komo kamol mah jauh pisan. Kemudian akses jalan untuk menuju ke rumah yang ada dua di sini memang tidak bisa dilalui oleh roda dua, apalagi roda empat, ya. Jadi wayahna nikreuh. Perjalanan dari jalan raya sampai ke sini mungkin ada sekilo setengah mah. Da saya ge menidugi ka nyurujut tuur, pokona mah alah. Tapi perjalanan yang panjang, perjalanan yang sangat melelahkan. Kini terobati dengan melihat suasana dan pemandangan alamnya yang sangat luar biasa menakjubkan. Kemudian apalagi saya lihat ngareret ke sebelah sana. Itu ada sawah yang terasering umpak-umpakan. Ayo kita lanjutkan lagi mah. Selamat datang untuk Neng Silpi, telah sampai ke perkampungan yang super pika betahin dan selamat menikmati akses jalan untuk menuju ke rumah yang ada di sana. Silahkan duluan, mangga tipayun. Bisa kalau nggak pakai sendalnya. Mangga tipayun. Dan sungguh nikmat untuk akses jalannya, apalagi barusan baru saja diguyur hujan. Ini baru saja berhenti hujannya ya.
Kemana mah? kemana? Eta kelaku kurilingan? Nyusulan mama. Kadieu jalanan. Coba lihat istri saya. Kelakuan istri saya ya. Ini akses jalannya ke sini. Gereng ngeriling kan itu. Tah. Tuh. Beginilah suasana kalau di perkampungan seperti ini ya. Jalan meninikmat kieu Gusti nu Agung. Kadek kacugak eri. Alhamdulillah ya, akhirnya kita sampai ke lokasi yang dituju. Assalamualaikum. Oh, dan istri saya mau cuci kaki dulu ya di sini nih. Ayah mah ngocor saya nanya. Di depan rumahnya ini ada pohon jambu ya. Dan sepertinya ini jambu bool. Kade tigu jubar. Apakah ini ada orangnya ya? Assalamualaikum. Ada, alhamdulillah pemiliknya ada. Bu. Hapunten di wagel. Upami ieu teh kampung naon, Bu? Kareo, Ujang. Kareo kene nya. Leres. Abahna teu damang? Teu, nuju eta. Mami. Alah mangga atuh dilajeng, mangga dilajeng. Iya mah kalesan nuju Arameng di dieu. Di Taraju kalesan di dieu teh katingali ti kareo teh aya dua bumi. Penasaran. Mohon. Mohon. Foto pengin teu cu. Hayang nuju tuang atuh. Mangga lajengkeun lah tuangna. Dan saya mah mau masuknya dari dapur dari sini ya, kalau dari depan dari sana bisi ka laut terteuing kaki saya. Ternyata di sini mah banyak singkal. Ieu teh abah jiga nama osok ieu nya kumuning. Oh ieu teh. Ini untuk membajak sawah. Aduh disorodot saya. Ini singkal untuk membajak sawah. Jadi ada singkal, ada garu seperti itu. Assalamualaikum. Alah, nuju tuang abah. Mangga. Mangga lajengkeun abah, Gusti nu Agung. Mangga. Ya Allah. Gening meni pi ka betaheun kieu abah. Iya teh di dieu teh. Ma sawargi-wargi ieu teh nu duaan teh murang kali ieu teh. Oh sanes murang kali rai tadi. Jamu naon mak? Etinya eting tangkal jamu bool?
Alhamdulillah sahabat, setelah halabhab ini ya perjalanan jauh, saya disuguhan jamu. Ini teh jamu. Ma, uyos uyos abah. Uyos tekenah tekenah. Ma, iya upami di dia jamu naon ma? Duka tu jang jamu. Abah jamu naon dia namina? Upami jamu bol nu kumaha? Duka ujang. Ditampi wenya iya jamu nanya. Ma, uyos uyos uyos. Mohon atuh. Tuh ya. Setelah perjalanan jauh, saya ini rada halabab, alhamdulillah disuguhan seger. Ini ada jambu, lupa lagi saya namanya ini jambu apa ya? Mungkin sahabat ada yang tahu ini jambu apa? Silakan tulis di kolom komentar. Jika ada yang betul nanti dikasih hadiah permen juse. Permen juse. Mohon wias abah. Kumaha? Iya mah buleud. Ai biasana? Biasana kan pami jambu air mantek ya. Ima jamu naon atnya? Jamu lilin. Upami jamu monyet nu kumaha? Uning aja jamu monyet mah. Kita langsung cobain saja ya. Tuh. Yes. Yes, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Wis apa? Apa masuk hisap? Alhamdulillah abdi tiasa silaturahmi ka dieu, ka emak, ka abah. Mohon teh keng reuas. Abdi mah sanes culik. Mohon. Kalau sahabat Kabita silakan tinggal ngambil saja. Sok lah mangga. Abdi teh namanya teh Milarian Tajug. Tajug. Sakantenan bade ngiring netepan asar ah di dieu pangetnya ngiring netepan asar mah mohon ke pam di dieu gede wae nya kalah ngadon ngarewong atuh abdi di dieu upami ka dieu teh ieu teh abah jalanna teh memang teu aya nu sanes kada ka dieu mohon ieu ieu jalan ieu teh mohon eta mah. Abi teh nyanak motor. Bade kumaha nyanak motor pangin nanti ku gulutuk antena name hujan. Surah abdi teh wang canak motor. Kalah nangkot ngahod-hod kantenan dina pudunan itu mah. Cang teh nutara. Mohon urang jalan. Nanyak mah. Nanyak bari rumpi deui. Mohon. Mohon teh gampil. Kurung juga bah. Iya weh gasolina. Cobi. Padahal main sama awon, main untuk sep gasnya. Nah, punten. Eta mah cekbur, Bah. Tuh, nya cekbur. Abah Yuswa sabaraha, Abah? Kilang langkung weh. Karena 100 mah. 100?
Mohon ayah pengen tanya. Ayo setahun mah. Alhamdulillah abah mati tinggalian kata Wisna teh cekas. Kukupingan masih kene normal, mugian ras sehat abah. Nantanya nyakitna ye tadi na cangkeng ya. Panyawat sepuh eta mah bakat. Disuntik di kumaha? Teu aya kerel-kerel. Mohon. Kawitna mah darah tinggi ka punggur. Cager darah tinggi. Cangkeng. Bami lembang lami-lami teh. Atau si brek kowe. Mohon. Mopo. Ini jambunya enak pisan sahabat tuh. Alah. Mantap bisi habis ah. Kumaha abah? Bojo itu. Eta teh rencangan. Oh. Rencangan sakasur. Oh. Ari cuman teh. Atuh laras ujang. Mohon. Di paling mana tarajuna teh jam? Tip tarajuna pisan. Oh. Mohon. Caket kawadanaan. Mohon caket kawadanaan. Mohon. Abah, upami cayina di dieu alhamdulillah ente saatnya. Entuk. Alhamdulillah. Tara saat bari ayo ya. Aya sesak. Eta lo eta ning ngadamel selokan. Muhun. Kapungkur karuhun karuhun deh. Leres. Cirongan ieu ya, cirongan ieu benuan geus di kulon. Nyun. Upami ieu serang anu di dieu teh kagungan apa? Ah, bisa rarea we. Mun batur. Nu batur sapalin wargi nu abah pindahnya. Budak nu barudak. Mohon. Upami sareng nu Haji Dede? Haji Dede. Mohon. Caket sareng nu di dieu nu Haji Dede. Nyebrang pangentenya nyebrang jembatan ka itu. Kirang uninga? Teu, teu. Oh. Haji Dede. Teu kagungan pangenten di pali dieu mah nya. Oh, katanya sahabat kalau di sini mah Haji Dede teh tidak memiliki sawah. Mohon. Upami nu Haji Silpi mah nyonong pangenten. Haji Silpi. Teu aya pangentenya? Teu aya atau teu kaduhun pali dieu mah nya. Kepala wetan mah alasan Cibani kitu tah. Mohon. Daerah Dede. Dan sungguh sangat luar biasa sahabat, alhamdulillah pisan ini abah meskipun di usianya sudah hampir 100 tahun lebih, tapi alhamdulillah masih jaga, kemudian pendengaran dan penglihatannya masih normal, cuman mungkin penyakit sepuh mah atuh dah hese dipiceun seperti nyeri cangkeng, nyeri tuur mah eta mah penyawat sepuh seperti itu sahabat. Mudah-mudahan mah abah selalu diberikan kesehatan dan lebih dimudahkan lagi rezekinya, dan mudah-mudahan mah saya bisa sering bersilaturahmi ke rumahnya abah ke sini. Sangu naon ngan dayat pisan di mana? Teu kenging ngarepotkeun. Buang jauh ka warung. Mohon. Artosna teu aya. Ka warung tebi. Dan berhubung tajuknya sudah kurang kuriling, saya tidak menemukan tajuk, jadi saya mau numpang sholat di rumahnya abah saja di sini ya. Terlihat ada sarung mukena ada. Kita numpang sholat dulu sahabat. Thank you.
upami iya kokol kengi ngadamal saha bah kokol nu ngadamal nama mohon piara cina kokol ya bisi anu digawe bisi nakira leres jam 12 nya di bandung mari cek ya mana cek ngelingan anu ngadalama mohon waktos urun gitu kan takol leres mah gara kayaknya cakak kula dan kata abah sahabat jadi pokoknya mah enakeun pisan, cobain saja cina jalan-jalan ke sana. Kita sekarang mau jalan-jalan dulu. Mama mau ikut? Lihat-lihat dulu ke sana. Jembatan?